So hari ni kita nak buat tak chef ni. Kau tak suka baking kan? Kau kata tangan kau tak pandai baking kan? Aku ajar kau mesti tahu dah. Senang je. Jangan syarat kau beli je ni. Ha, beli tak chef ni. Kat kedai aku ni ada jual warna-warni pun ada. Tak shell ni. Biskut pot ni. Pot, ni pot. Ni shell. 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 Bukan shell. 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 Tak shell. Masih buat kuih raya lagi ke? Bukan. Ini adalah dessert. 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 Okay? Alright? So, saya akan buat dia punya isi dia. Inti dia. Nah, kalau korang beli kat luar, kedai-kedai bakery dia akan jual dalam 25 ketul macam ni. RM50. So, kalau you beli sini, you buat sendiri lagi murah. Okay? Yang ini ada original flavour. Ada RM49. Bau RM20. You beli cream cheese. Cream cheese katakanlah RM9, RM10. Bau apa? You buat sendiri lagi murah. Dan you boleh masak. You boleh letak suka hati. You nak letak berapa banyak. You nak letak biskut satu balang macam ni pun. Tak apa. Tak ada orang nak kacang kau. Tapi kalau kau meniaga tak balang ni, matilah kau balik. Aku rasa kau tak berbala kau meniaga. Rindu dengan lakon Lana. Tak apa, satu bulan ni saya dah start berlakon balik. Nanti tengok cerita pengantin tak jadi. Nanti jadi saya jadi founder. Tapi cerita lawak lah. Okay, dah cukup dah naik dah. Okay, kita mulakan eh. Okay, mula-mula. Kita ambil cream cheese. Okay, kalau nak pakai cream cheese, cikgu saya sarankan nak pakai telur boleh, tak pakai telur. Tapi ada sebab. Kalau tak pakai telur, you ambil brand Tatura yang warna kuning tu. Yang dalam tiup-tiup kuning tu kan. Itu brand Tatura. Brand Tatura tu dia dah lembut. Cikgu saya kata tak, dia punya cream tu dah lembut, tak perlu pakai telur. Okey, tapi kalau nak pakai telur, ambil brand yang macam Vega, Royal Victoria macam ni. Nak pakai telur atau tak? Pakai telur. Okey. Okey, dia punya sukatan 250 gram. Make sure dia dah lembut-lembut sekali, keluar pada freezer, dalam chiller, bagi dia room temperature sikit, baru you pukul dia. Okey. Sekarang ni macam biasa. Tengok ke tidak semua ni? Diam je. Tak ada respon pun. Line clear tak clear? Okay. Alright, ada line. Cuba bagi love sikit. Mana love, love, love tak ada pun. Macam line tak ada ni. Hang kau. Hebatlah aku nak ada. Okay, okay. Oh, dah banyak love dah. Okay. Okey, tengok. Okey. Mula-mula dah catat dah. Catat resepi dah. 250 gram cream cheese. No? Cream cheese kalau pakai Tatura tak perlu telur. Kalau pakai yang warna kuning tu kan. Mendatang warna kuning tu. Yang lembut tu kan. Yang macam warna kuning tu. Nanti saya pergi ambil lah. Saya suruh dekat staff saya ambil. Nurul. Tapi kalau yang pakai yang besar macam 2 kilo. Macam saya pakai 2 kilo, 2 kilo. Royal Victoria dengan Tatura. Saya akan pakai telur. Sebab dia punya tekstur tak sama. Okay? Last year saya beli kat Indonesia. Itu pergi Bali, pergi Jakarta. Okay? So, kita nak 3 bahan saja. Pertama, cream cheese. Kedua, icing sugar. Powder icing sugar ni. Jangan beli pula, kau beli dusting powder eh. Tak sama. Icing sugar dengan dusting powder tak sama. Okay? Jangan nak pergi beli pula dusting sugar. Takkan kena je. Jangan nak suka-suka pakai gula biasa. Tak boleh. Icing sugar. Okay? Okay, saya bagi contoh. Ni. Kalau pakai yang ini, tak perlu pakai telur dah. Sebab apa? Tekstur ini dah lembut. Okay? Dia punya cream cheese ni dah lembut. Kalau pakai bega yang kotak, yang besar tu, yang 2 kilo tu, tunjuk cikgu. Cikgu, tu dalam peti ais. Yang ini tak perlu pakai telur. Okay? Beli yang kecil 250. Ini pakai telur. Dia sama brand tau. Sama brand. Okay. Cuma dia punya tekstur tak sama. Doktor cakap. Cikgu cakap. Yang ini yang kena pakai telur. Yang ini tak perlu pakai telur. Okay. Ada telur simpan. Okay. Resepi apa ni? Kita nak buat cream cheese filling untuk biskut. Dengan tak shell. Tak shell. Tak shell. Okay. Cikgu saya dekat sini hari ni. Kalau Philadelphia tu dia tak pakai telur juga eh. Kena pakai telur. Kena pakai telur. Kena keluarkan. Sini cikgu.
Philadelphia ni, okay, boleh pakai. Nak pakai cream cheese mahal je korang ni. Boleh pakai, kata cikgu saya. Cuma nak kena keluarkan awal. Ha, bagi dia lembut. Explain cikgu. Okay, texture Philadelphia tu, dia sangat kental tau. Jadi, kita kena keluarkan awal at least 30 minit. Bagi dia lembut sikit. Ha, lepas tu, barulah kita boleh mix. Okay, ni 250. Ni dah lembut tengok. Dia lembut dah senang dah. Kalau dia keras, jangan keluar-keluar frozen chiller tu terus. Pukul eh. Make sure dia dah lembik, dah senang dah. Dia melantung keluar. Dah telur berapa biji? Sebiji? 250 gram cream cheese. Okay. Lepas tu sugar dalam 40. Kalau 250, kurang kan? Kalau gula kurang sikit ni nanti 300. Sama je. Kalau gula 40 gram. Sebab icing sugar ni dia tak macam gula biasa. Alright. Okay, nampak? Nampak ni dah lembut macam ni. Spatula, cikgu. WhatsApp 016 606. Okey, ini siapa nak order nanti WhatsApp nombor saya ni. Okey, ada. Okey, kita akan buat penghantaran ke mana saja. Maknanya Sabah Sarawak pun boleh. Okey. Ada, jangan tak ada. Rugi. Mak-mak kita kalau tak buat kat rumah macam ni kan. Cikgu tak buat macam ni. Tak air buat macam ni. Kalau kat rumah pakai tangan. Sebab nanti kena netizen lagi. Kena maki lagi. Kalau kat rumah kau macam ni je. Sini je. Kan? Sini. Sini kalau kat rumah. Ni tak jual lah. Kita ni tengah mengajar je. Mengajar. Jadi kita orang telan diri ni. Okay, kita nak promote. Kalau nak self collect boleh. Kalau nak betul lah. Lagilah digalakkan dapat terus. Kalau nak self collect ada kat sini. Kita ada dua size, 3.5 untuk touch shell dan kita ada 4.5. 4.5 kita ada dua color. Satu yang original, satu yang rainbow. Tunjuk cikgu. Ha, ni rainbow. Rainbow ni dia tak ada flavor tau. Dia hanya color saja untuk buat party, birthday party budak-budak. Kan? Ini tak payahlah tempat-tempat kat luar buat sini. Ni sekarang ni saya tengah ajar ni macam mana nak buat feeling ni. Feeling ni. Cikgu ni dia buat tart. Tak share tu dia yang dia punya resepi. Okey, faham ke tidak? Okey, saya WhatsApp cepat. Lana ni pandai tau. Ajar dia sekejap je dia dah dapat kecap dah. Dia buat pun cantik kemas sangat. Bila kita nak masukkan telur, tak payah dah pakai mixer tau sebab kita tak nak dia overbeat. Jadi apa yang kita buat sekarang ni, Pozi. Pozi Nawawi. Pozi Nawawi. Aku punya open hari Ahad depan lah. 29 bulan. Tak dapat. Kau tak baca kad ke? Ada lah gitu. Okey, tadi kita dah pecahkan sebiji telur. Tak nampak ke tak ni? Alamak, terlepas dah. Okey, yang sebiji telur ni, kita kena kacau dulu kuning dengan putih sebati. Dia tau, bagi sebati. Macam ni. Macam kita buat telur dadar, kita kacau sampai jadi sebati. Tak ada sampai kebang pun. Macam ni je. Dalam ni, macam ni. Okey, lepas tu kita letak sikit-sikit. Ini yang bagi dia lemak-lemak, naik-naik, sekejap lagi kan. Kalau bakar dia,
K-pop. Ada open. Ada. K-pop. Saya hari ini buat cinnamon roll dan juga roti sardin. Saya tengah buat R&D roti sardin. Tengok ya cikgu, dia masukkan sikit-sikit. So tekstur dia nanti dapat. Tengok sebati. Kalau masuk banyak tu nanti tak rata lah, kan? So putar pusing, putar pusing. Kak, roti apa tu? Aku buat racun. Poji Hinawabi. Aku buat racun, kau nak racun ke? Kalau kau nak racun boleh hantar. Kenapa Poji yang suami di zaman? Okay, tengok tekstil yang cikgu. Okay, ni macam ni, tekstil dia nampak? Macam nampak tak? Nampak tak? Nak kata dia keras, tak keras. Nak kata dia lembut pun tak lembut, nampak? Sekejap eh? Okay, saya buat macam ni. Tengok. Supaya nampak tekstil dia jatuh, berapa lama jatuh. Nampak? Macam ni, saya buat macam ni supaya tengok berapa lama dia jatuh eh. So, nak betul dia tak terlalu cair dan tak terlalu pekat. Within few second dia turun. Tengok. Okay, saya ambil sikit eh. Tengok. Okay, so that means tekstil tu dah okay. Okay, cikgu saya satu pakai kawan. Cikgu dia macam tu je. Dia nak cepat. Satu biji tractor dah tunggu. Sejak bila Kak Lana bakat buat baker ni? Biasanya di depan dia buat semua ni. Sejak bila eh? Sejak kahwin kot. Sebab dulu sebelum kahwin, lambat lagi aku nak masak. Abang Fauzi tak jumpa keyboard. Keyboard tulisan kecil ke? Fuh, macam nak hantar ke sini. Sebab tulisan ni semua besar-besar. Apa? Tulisan Fauzi semua besar. Orang kata, bang, tak ada tulisan kecil ke semua orang besar. Senang nak baca. Okey, ini ya biskut. Okey, ini sebenarnya tak yang saya dah jual dekat kedai kita. Yang saya cakap tadi, kita ada dua flavors. Biskut dengan original. Which is original RM20 dalam 49 pot. Okey. Dan kita letak shell. Sama juga, cikgu yang sama mengajar saya. Ini saya buat. Okey, kita ada dua flavor. Which is dua flavor. Dua size. 3.5 yang kecil sikit tu. Dia kecil macam ni tau. Tunjuk eh. Dalam ni ada 100 pieces. Nanti next time Lana tunjuk macam mana nak ni resepi untuk yang 3.5 ni. Kita buat coklat tart. Tak ada. RM3 je terus. Ini 3.5. 3.5 ni kecil. Yang kalau 4.5 ni dia besar sikit. Dia besar sikit. Yang ini ada dua. Satu warna macam ni, warna-warni. Satu lagi yang original colour macam ni. Poji ni aku nak buat ni. Kau tengok. Semua dah tanya kau dah ni. Cepat dia tak boleh. Okey. Saya akan tunjuk macam mana piping. Okey, ni dah jadi dah. Tengok. Pakai piping bag. Kita pipe dia terus dalam ni. Yang ini saya pakai biskut eh. Yang ni biskut. So, nampak? Tengok. Senang je buat dia. Lepas tu, taruhlah dia punya apa ni, topping. Kalau nak taruh fruit tart, nak taruh biskut, nak taruh coklat ke, lantak kau. Kalau buat kat rumah kan. 3 barang saja diperlukan. Kalau guna cream cheese yang kuning tu, tatura tu 2 bahan je. Icing sugar dengan cream cheese. Itu saja. Lepas tu topping tu terserah. You all nak pakai biskut ke? You, sebab ini kita dah pakai biskut. Kita buat yang kecil sekali aja, ya. Tisha. Yang kecil. Buat kecil sekali. Ini yang kecil. Yang ini 3.5. Tolong post sekali. Ini yang kecil. Ini 3.5 cm. Okay. Nampak? Order sekarang boleh ke tak Lana? Ini aku tengah ajar ni. Kau nak kau datang sini lah makan. Ajak Lizda. Dah lama tak jumpa kakak aku. Okey, nampak? Mudah saja. Saya pakai Grab je. Lambat lagi jauh rumah kau. Siapa dah ada tak macam ni, sangat mudah.
10 minit dia dah siap. 10 minit. Oh, sebenarnya kalau guna tatura tu yang tak ada telur tu lagi cepat. Tak payah bakar pun. Ha, tak payah lagi cepat. Lagi cepat. Okey. Dengar tak cikgu cakap tadi, kalau pakai tatura tu tak payah bakar dah. Dah taruh topping, taruh tak kira lah korang nak taruh strawberry topping ke blueberry topping. Kau nak taruh biskof topping ke. Sebab ini kita pakai biskof punya tart ni. Ni biskof. Kulit tu dah ada. Ha, kulit tu dah ada perisa biskof. Tak payah dah. Simpan lagi. Dua tu simpan. Jimat, jimat. Lari, lari, simpan. Ah, simpan. Okay, selalu Igor sebut nama kau. Ya ke? Korang ada apa-apa ke? Tak ada apa-apa. Kau risau siapa? Kalau kita orang lesbian pun apa? Apa masalahnya? Kau patut bersyukur dapat lesbian, bini kau lesbian dengan aku. Okay? So, tahan. Benda ni tahan 6 bulan. 6 bulan tahan. Sebab ni homemade. Ada dekat kedai kita jual yang kilang punya. Tapi kilang punya dia tak sedap. Dia punya besar-besar. Tak, dia besar-besar. So, yang ini homemade. Okay, homemade ni cikgu saya mengajar saya buat macam mana etat ni, tak syah ni, supaya senang. Korang kalau beli benda macam ni, korang tak payah dah nak pening-pening buat benda ni. Korang buat tadi tu yang saya ajar tu. Kulit tak makan masa nak buat. Ya, betul. Paling-paling kurang pun setengah hari habis untuk buat kulit je. Okay, lepas kita dah buat, kita dah pump tu kan. Okay, ambil air. Air masak. Awal. Tekankan dia supaya dia cantik bulat. Tak ada tak tinggi-tinggi macam ni. Nampak tak? Nampak tak perbezaan yang cikgu buat? Nampak? Nampak tak? Alright. So, biskut pot ni kita dah jual. Cacang monyet. Apa yang cacang monyet, Poji? Apa pula cacang? Apa cacang monyet? Penyakit ni dekat Europe sekarang ni tengah. Oh, biasalah I tak tengok Europe punya. Apa lagi? Ada. Siapa nak beli? Satu kotak tak boleh. Tiga satu orang berapa ni je. Tak beli. Satu kotak ada 10 eh. Berapa ni? 12. 12 paket. 12 paket. Bagi je lah jual. Jual lah kat dia. Satu tu RM3. Biasa dia buat tu. Okey, nampak? Okey. Aku ni tak panas sini. Oh, dah lupa. 150. Okey. Oven. Kenapa makin zoom muka aku ni? Okey, 150. Kat rumah kalau ada convention oven, make sure you pakai temperature right eh. Takut nanti kering tak sedap kurang. 150. 150. Okey. Tapi kalau pakai tatura yang kuning ni, tak perlu bakar dah. Tak perlu bakar, tak perlu pakai telur. Yang ni. Tapi saya suka bakar. Saya suka bakar. Cikgu pun suka bakar kan? Saya suka bakar. Confidence sikit. Kalau nak bakar pun tak ada masalah. Sis, pakailah phone stand. Macam phone stand. Jadi sama juga nak angkat juga phone stand ni. Nampak? Dah bulat-bulat kan? Dah bulat-bulat. Dah cantikkan dia tadi. Baru nanti kita akan letak topping. Topping ni lepas kita dah bakar lah. Topping ni kita akan letak biskor. Ataupun kita letak coklat pun boleh. Jangan pergi umrah macam tahun ni ajak David. Aku nak memang nak pergi pun. Jom lah. Boleh lah. Aku memang nak pergi tapi tak ada orang nak assist David. Kalau kau nak pergi, confirm aku pergi. Confirm. Pergi dengan kau best. Aku dapat cium 3 kali. 180 degree. Hah? 150 lah. 150 degree kita bakar dalam masa 5 minit sahaja. Saya belajar tesyari dulu letak dalam peti sejuk lepas 6 bulan. Tak boleh. 6 bulan? Lama tak nak jual gitu. Okey, ni dia tak syah kita. Ni langsung ni balik. Okey. Simple, mudah. Tak payah nak buat tak syah. Korang buat dalam je. Dia punya isi feeling ni. Beli je. Suhu 150. Dah jelas-jelas. Bakar 5 minit sahaja. Okey, cikgu letak dalam.
Senang sikitlah. Okey. Okey, saya tetapkan 150. Saya preheat dia oven. Okey, kita akan bakar dia masa 5 minit. Okey. So, itu dia. Alright, ini dia tak chef yang cikgu saya ajar. Sekarang ni saya dah buat sendiri. Dah jual pun dekat Lana Bakery Land. Okey, kita ada biskof. Saya akan tunjuk kat luar. Tutup biskof tu. Ni roti saya. Tengah buat roti. Roti. Okey. Okey, tak chef yang saya akan jual. Yang saya buat lah. Cikgu tadi yang ajar saya buat. Saya ambil resepi dia. Saya buat sendiri. Okey, ni dia. Ini original dan ini adalah biskof. Okey, dah tak banyak dah tinggal. Biskof ni harga mahal sikitlah. Dalam ni ada 49 ketul. Harga RM29. Kalau beli original yang tak ada flavor, original flavor lah. Ada flavor tapi original. Baru RM20. Okey. So, tadi saya ajar macam mana nak buat filling dia. Very simple. Ada yang pakai telur dan ada yang tak pakai telur. Jadi ni ada tak shell. Tak shell yang ni 3.5 kecil sikit ni. Ha. Ni yang kecil-kecil, yang manis, yang kecil-kecil saya buat tadi tu. Okey. Harga RM23. Dalam ni ada 100 pieces. Okey. Yang ini, yang besar sikit. Okey. 4.5. Dia punya ni, diameter dia 4.5. Baru RM35. Kalau untuk yang warna-warni ni, dia tak ada flavor. Cuma colourful sahaja. Ha, jangan silap. Ni ada perisa. Tak ada perisa eh. Harga ni baru RM38. Ha, ini kilangnya. Nampak? Kilang kalau buat, beza. Beza. Tengok. Warna pun beza. Tengok. Yang ni kilang-kilang Cina buat lain dengan kita buat. Homemade. Saya pilih buat sendiri sebab saya suka rasa homemade ni. Okay. Different. Nampak? Alright. Sekarang kita ada buat kat sini. Kita ada jual. Boleh grab saja. 10 minit, 5 minit dah siap dah. Kalau pakai tatura cream cheese tu tak perlu pakai telur. Kadang-kadang tak perlu bake pun. Tak perlu bake. Nak bake pun boleh. Kalau tak perlu bake pun tak apa. 5 minit tu just sekadar untuk bagi dia telur tu masuk sikit je. 5 minit. Lagi 3 minit je. Keluarkan, kita sejukkan dia. Lepas tu kita akan letak topping. Topping dia sangat simple. Kita guna biskof spread. Kita akan masukkan sikit dekat dalam packing bag. Okay, kalau ikutkan texture biskof macam ni, kental kan? So kita nak cairkan dia sikit supaya nanti bila kita suami saya Lana Bakery Land. Oi. Hi David. David come. Jangan. No, don't come. Don't come. Nanti dia makan cita aku. Kalau buat sendiri kat rumah, ada tengok berapa banyak nak letak biskof suka hati korang. Okey. Kita buat filling biskof. Kalau ni nak buat coklat boleh. Coklat very simple. Okay. Coklat pakai coklat coin. Apa-apa coklat coin yang you orang suka. Cairkan dia. Letak fresh milk ke apa. Yang cara-cara nak buat topping coklat lah. Coklat coin, dark coklat ke, milk coklat ke. Panaskan dalam double boil. Taruh fresh milk sikit. Dan kita akan dapat teksir untuk topping. Okay. Itu senang-senang. Lana boleh post ke Singapura. Singapura boleh. Semua saya tak tahu postage tu berapa ringgit. Boleh post ke Singapura. You WhatsApp nombor ni. Saya bagi nombor. Nama WhatsApp saya hilang dah. Tapi saya tak tahu harga postage ke Singapura berapa sekilo. Lana Bakery Singapura Brunei boleh hantar. Cuma tak tahu harga. Ha, itu Brunei. Baru cakap orang Brunei. Boleh, kita boleh hantar. Boleh hantar. Okey. Ada yang panas tu? Okey, untuk cairkan apa ni, spread, biskof spread ni, kita rendam dalam air panas je. Rendam. Yang ni kita ikat dulu. Ikat. Kemudian kita rendam. Okey.
Tak ada suara. Okey. 5 minit ini saja. Tak, saya nak bakar saya punya roti lah. Tutup. Okey. Tutup. Nanti dia punya ikan cukup. Lana, boleh jual semua produk kat Shopee. Orang Singapura pun boleh. Okey. Saya akan jual. RM14 je? Ya, RM14 je. Cikgu tak ada roti tapi dia pandai buat tight. Okey? Lana macam budak penat. Dia kata aku penat kat. Penat ni, aku penat. Okey. Senang je cara ni. Suka hatilah korang nak buat style macam mana. Nak memanjang, melintang, menyengit ke suka hati. Ini adalah kreativiti masing-masing ya. Ini cikgu punya style. Ada orang yang sat semua ada juga. Buat yang memanjang-manjang lah cikgu. Ini kejap lagi atas tu nak. Ini kita letak crumbs ya. Biskut crumbs je. Sebab kalau nak buat yang zigzag tu, dia tak dicari. Ya. Yeah. Tu cair sangat. Tunggu dia keras sikit. Okey. Ini dia biskop cheese tart kita. Senang je. Berapa minit je dah siap. Okey, saya akan taruh crumb je. So, kalau orang buat Oreo flavor, Oreo flavor kita ada sini, Oreo tak? Kita ada Oreo. Orang tak tahu ada produk biskit. Dia ada keluarkan produk biskit. Nama produk ni biskit tapi dia perisa Oreo. Dia adalah, cikgu tak tahu kan, saya nak tunjuk kat cikgu. Ini cikgu boleh buat kat cikgu punya kelas nanti. Okey. Okey, ini adalah biskut crumbs. Tangan saya ni kat sini tu. Tak betul. Sebenarnya susah pakai gula. Gula memang pakai. Dia jadi terabur. Okey, saya akan ambil biskut saya. Saya punya Oreo saya, okey? Ni, tengok. Muka saya buat apa? Okey, ni adalah biskut ya. Tak lama dan tak susah pun buat. Sekejap je. Intan, ada orang tanya. Suriani Abdul Aziz. Siapa tu? Student juga lah. Student. Okey, saya nak tunjukkan selain pada biskut, you boleh pakai apa. Okey, kita ada Oreo flavor, which is spread. Tapi brand biskut. Dia bukan brand Oreo, tapi perisa Oreo. Tapi orang ramai tak tahu. Ini, kedai saya dia ada jual. Sekejap, sendiri kat rumah, kita bolehlah letak banyak-banyak. Boleh makan sesedap. Meleleh-leleh dia punya biskut spread tu. Okey, ni saya tunjuk. Diorang tengok, wow. Terliur gila. Okey, nanti Lana jual lah dekat sini. Senang. Kan? Apa yang tak nak buat, malas. Okey. Ini adalah biskut. Okey, ini adalah biskut. Inilah perisa Oreo. This is Oreo. This is Oreo flavor. Okey, sama juga tekstur dia. Dia sama macam coklat tapi dia perisa Oreo. Biskut. Dia daripada Germany. Dia sama dengan adik-beradik ni. Ni. Siapa yang tak nak pakai biskut, katakan biskut mahal, kita ada option lain. Nama dia biskut. Biskut ni sama perisa dengan biskut. Sama. Cuma dia tak manis. Biskut ni dia manis sikit. Saya sebenarnya daripada biskut, saya suka pakai ni. Biskut ni dia sama dengan biskut, cuma dia kurang manis. Sebab saya tak suka manis-manis. So, kalau nak, yang ini sekarang ada promosi dekat habis dah. Tinggal 2 batang. Macam biskut, very sweet. Cikgu tak nak rasa ni kan? Biskut ni.
Biskit ni lagi sedap. Ya. Biskit dengan ni, ni lagi sedap. Ha, sebab ni tak manis. Ini kurang manis. Yang itu terlalu manis. So, ini biskit ni, dia dah lama dah di Germany. Cuma orang tak tahu. Macam Biscoff lah. Dulu orang tak tahu. Lotus ni kat US ni dah lama dah. Orang Malaysia dia pun tahu. Okay. Biskit ni, dia dah daripada Germany. Macam Biscoff, Lotus daripada US. So, konten sugar dia lebih sikit daripada biskit. So, rasa sama. Sebiji. Cuma tak manis. Ada setengah customer suka manis, ambil lah Biscoff. Suka manis, ini lah biskit. Okay, ni sama juga Oreo. Oreo ni, ni biskit. Tapi ni perisa Oreo. So, kalau you nak buat topping perisa Oreo, ini dia. Ni adik-beradik Nutella. Okay, kalau tak nak beli Nutella, mahal, kita ada baru punya ni. Laker. Laker ni pun macam Nutella. Dia hazelnut spread. Sama juga you nak pakai untuk spread atas ni pun boleh. Dan Barrys dah keluar juga Nutella terbaru dia. Ni. Hazelnut spread. Ini adalah Nutella. Nutella tu brand. Tapi rasalah. Okay? Ini dia. Sekarang dia jual. Dan this is Oreo. Okay, ni. Sekarang ni kita buat yang topping kecil ni. Nampak? Kalau nak taruh yang flavor, topping, buah-buahan pun boleh. Mango ke apa ke pun boleh. Ha, ni nak dibuat macam ni. Cikgu buat. Okay? So, you boleh buat. Macam saya sebenarnya ni dah Biscoff. Saya akan pakai coklat. Okay. Kan? Dah Biscoff-Biscoff lah. Pening, cikgu. Sebab manis now nanti. Kan? Nanti muak. Sebab tu dia kata. Sebab nanti terlalu muak dekat luar Biscoff. Dalam pun Biscoff. Okay, pasal tu kalau Biscoff, saya akan pakai ni. Saya akan bawa biskit. Alright, ada apa-apa soalan? Lala makan. Jom kita makan. Mulut nak masuk. Cheese tart, kalau lepas bakar, dalam dia, tengah dia tu masih lagi lembut. Dia macam cair sikit, macam lilih-lilih tau. Tapi kalau orang yang suka makan jenis cheese tart yang tekstur dia kental, so dinasihatkan lepas dah siap topping ni, simpan dulu dekat dalam peti ais, dalam lebih kurang 10-15 minit macam tu ataupun setengah jam ke. Lepas tu baru makan. Makan sejuk, lagi sedap. Berapa harga biskit butter? Sekarang ni offer daripada RM3.9 sekarang RM9.9 je. Sebab tinggal 2 je. Dah habis. Hari tu kita buat RM5 lelong. Kalau Nutella manis pakai ni. Lakers. Macam mana nak order kalau saya WhatsApp? Alamak, nombor saya tinggal lagi. Pergi beli barang tadi. Pergi tadi, pagi tadi beli barang kedai you. Ha, tahu kak, ni mesti kak ni kan. Saya tengah bawa roti ni kak. Kak tadi datang awak sangat. Macam mana order dari Johor? Okey, dari Johor kita hantar tak je lah. Tak syah ni je kita hantar. Tapi kalau nak datang krim ni memang tak rapat lah. Kita jauh. Kalau dia terhantar dah rosak dah. Tak ada apa-apa rupa lah. So, I nak beli. Okay? So, apa-apa soalan sebelum saya enlivekan saya? Okay? Okay, ni rupa cheese tart kita. Yang kita nak ajar hari ni adalah dia punya cream filling dia ni. Okay? Cream cheese filling dia ni. So, tart dia ni kita ada jual dah kat kedai. Okay, ni Biscoff flavour. Alah, senang je benda ni. Dah ada benda ni, senang je korang buat. 5 minit, 10 minit je. Kalau tak ada ni, memang susah lah. Macam neraka lah hidup kau nak buat. Okay, hi Murshid. Wah, reporter masuk takut kita. Larilah reporter dah masuk. Reporter hiburan dah masuk, lari.